Binarung swaraning para tangga hang laras luk sitane adi icara. Malia menggoro madala paswanam sriat mojo pengantin putri enggang sampun keparang hangasto busono coro kaputren suro kartu adin yang ngerat hambale lalu baksono ning sriat mojo pengantin kakung arubi jalu enggang sampun keparang hangasto busono coro kaprajuritan suro kartu adin yang ngerat kenaryo jejering projo Angasto kuluk jolodoro kang songsongan sinongsong agung kinalungan sekar melatiri nunce ingkang dados negondo harum mangambar ambar sedya hebong tindak lubak sono ning sirat mojo penganten kakung kadera agen sedaya poro sentono sanak kadang madyo bolo dasar nalendro enggang gagah prakoso tanggah tanggung jawabe senedya hangat di busono tansah ketinggal endah pasoreyane soho sedaya para pandere enggang sampun kangasta busono enggang mawarni warni wujud wigatine pun kebareng jengkar Sriat Mojo pengantin putri sangking sasono panti rinenggo setianing ingkang sampun kebareng hangasto busono coro kaputren suro karto hadining ngerat susilo kadere akan lubak sono ning Sriat Mojo pengantin putri noninggi kang dinarani putri dumas kembaran kembar busanane kembar deteke kembar ayune kembar samodayane senajan to wis wanin tasih timur saruden gegoyo gandes luas lubak sonone mung sak jangkah mandek sak jangkah manola sedabung pepangganing Sriat Mojo pengantin kalipun kepareng sinalaman asto kadera akan titah mana pak tilas titah sujining Sriat Mojo pengantin kekali badi kadera akan suwito tomo saking pangaregyane pepanggihaning Sriat Mojo pengantin kali ingkang sampun kebareng hangasto adi coro undang muswantoro sangking pun sinalaman asto gegandengan Sriat Mojo pengantin kekalih siniran tirta suci sangking kendi pratolo kang tinarani tirta sekar monco wangno minggah datang ning pengajap lubak sono ning Sriat Mojo pengantin kekalih habong tansa hantut runtut reruntunan gandeng renteng boten ginggang sak ritmo pari basane sedianing Sriat Mojo pengantin putri pun kebareng swito tomo ndodok sak sebo sineku suku sowan ngarsani pun kanjeng Sriat Mojo pengantin kekali pratondo ageng ingkang tresnan hama minto Sriat Mojo pengantin putri awit ing sak mangke kebareng no Sriat Mojo pengantin kakung dados no pangayu maning kluwung sagung patuladaning sedaya para kawula dan di sini merupakan satu cerminan seorang wanita yang sudah siap diperistri maka dia sudah siap untuk berbakti di hadapan suaminya bersimpuh menyuci kaki dari kotoran segala halnya kotoran telur yang diijak oleh mempelai pria itu adalah merupakan kotoran yang sangat menjijikkan tapi untuk seorang istri yang baik dan setia tidak akan pernah mengingkari tetap dia sucikan kaki suaminya
berharap setiap langkahnya akan senantiasa menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala karena segala kesucian hatinya. Para tondo paripurna pamboyong ing sirat mojo penganten kali kaboyong marak swita wonten ing pertapan Kyai Ngukir Dambar Kencono. Awit lumaksana ning Sriat Mojo penganten kali kadherekaken Swita Utama marak wonten ing pertapan Kyai Ngukir Dambar Kencono. Nenenggih pertapan ingkang sampun dimesmataken pratandha kawisudaning Sriat Mojo penganten kali jejel raja lan praweswari. Senajan ton dados raja sedina ratuning sedalu awrat ing kapribaden mugi amung tansah lestantun kali selir ing sambiwala. Setya pun lenggah jejer Sriat Mojo penganten kekalih wonten ingkang Ngukir Dambar Kencono. Pinang swidaning Sriat Mojo pratandha kawisuda pun kepareng lelenggahan awit ing menika wau tuwarnane. Awit saking madyaning Sriat Mojo penganten kekalih ingkang sampun kawisuda. Larep rinenggara jeneng adi cara salajengipun nenggih adi cara sungkem pangabekti dahar kalimah dalah timbangan. Jantapun kami sudo Sriat Mojo penganten kali jejer projo. Mulat saliran yang ngarsani pun yang sepuh kekali supadasko. Pratondo bekti wasi so ngarsani pun yang sepuluh Sriat Mojo pun ngaturakan sungkem ing panga bekti ndodok saksi bosineku suku. Sesembahan pratondo katulodo saking bos ing gadikan say. Dan di sini adalah merupakan cerminan setinggi apapun pangkat derajat kita di muka bumi sekalipun sudah menjadi seorang raja dan permaisuri. Dengan segala kearifan satu kepribadian, maka di hadapan kedua orang tuanya yang tidak pernah berlaku sombong, duduk bersimpuh memohon ampun atas segala kesalahannya dan memohon doa kedua orang tua. Dari inilah memberikan pembelajaran kepada kedua mempelai, semoga menjadikan satu cerminan sifat terpujinya di mana di dalam melangkah dalam kehidupan barunya dan di dalam menjalin rumah tangganya karena ridho Allah, ridho kedua orang tua. Maka dari ridho kedua orang tua itulah Allah akan senantiasa ridho atas segala cita-cita dan budi pekerti yang baiknya. Sangking raus bombong manah tiang sepuh kekalih ngarsanipun putra wayah ingkang sampun wiswaning diwoso. Tinedha timbul ing pandonga mulah dataning pangajap mugi lestantun kali selir ing sambikala Sriat Mojo penganten anggen lumban beberan agung. Sampai mawon, Mbah.
paripurna sungkem pangabakti ing Sri Atmaja panganten kalih saking tiyang sepuh kalih saking Sri Atmaja panganten putri minggah paswanan kalajengaken ngarsanipun Sri Atmaja ngarsanipun tiyang sepuh kalih saking Sri Atmaja panganten kakung paswanan Sri Atmaja panganten kalih ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu sineku suku sesembahan ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu Pratanda awit ageng ing katresnan ketinggal rinetes Vespa tiyang sepuh kekalih Pratanda ageng ing katresnan ingkang kandhak wonten ing Pandulu Jangga mboten tinucap wonten ing lisan yekti sesarengan lumunturing timbul pandonga dataning pengajap mugi lumaksana ning Sri Atmaja angin bala lumban beberan aku habung tansah pinaringan kawilujengan leles tantun kali selir ing sambi kala kanebehaken pringgan bayang ing margi paripurna paswanan Sri Atmaja penganten kekalih kundur yakti wonten ing pertapan kyang kedampar kencana rinangga awit runcening adicara salajengipun nun sewu ngasto adicara cucur curah napa mboten dah aku cucur curah niki sampun rampung acarane. Matur suwun. Dumateng ngarsa para rawuh saking paripurnaning rencaning adicara. Pun kalajengaken adicara sinar pinilih sekaligus dimohon dari keluarga besar mempelai wanita dan mempelai pria supaya mendekat di pelaminan untuk acara foto bersama. Dan diusahakan keluarga besar mempelai wanita dulu ya, karena mungkin waktunya terbatas. Kalau keluarga besar mempelai pria mungkin agak lama. Ini diutamakan dulu keluarga besar mempelai wanita yang hadir. Dipersilakan untuk foto bersama dulu. Ya, waktunya sekarang bergantian. Silakan. Dan saya pribadi sebagai pembawa acara-acara temu nganten ini banyak tentunya kesalahan, mohon maaf ataupun tutur kata kami yang kurang bisa dipahami. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang dan terima kasih. Thank you.
sih cukup. Hah? Kalau tinggal. Di. Bukan mati di. Ya, oke, terima kasih. Dan hadirin telah paripurna satu rangkaian acara adat sembari sekaligus dilanjutkan dalam suasana standing party dan memberikan satu hiburan dulu buat semuanya yang sudah hadir setelah paripurna acara tamu pengantin. Oke, sekali lagi buat keluarga besar mempelai wanita dimohon tidak buru-buru pulang sebelum mengambil gambar atau berfoto dengan kedua mempelai.